Selamat pagi Bunda. Hari ini kita masak dari buah pare. Kita potong-potong parenya ya Bun, sampai habis. Kita taburi garam Bun, agar ketah dan pahitnya berkurang. Kita remas-remas, lalu kita cuci. Potong-potong tempenya ya Bun, sampai selesai. Potong-potong bawang pre, lalu bawang putih sampai halus. Beri cabai rawit ya Bun, agar agak pedas. Cabai merah agar lebih cantik. Potong tomat-tomatnya ya Bun, sampai habis. Kita rendam ikan peda dengan air panas. Lalu kita ambil dagingnya, kita suwir-suwir ya Bun. Sampai selesai Bun. Cantik kan? Kita goreng tempenya Bun, sampai matang. Kita angkat Bun. Berikutnya orak-arik telur ya Bun, agar lebih sedap. Kita angkat telurnya, lalu kita goreng ikan pedanya Bun, sampai matang. Lalu kita angkat, tumis ya Bun, bumbunya semuanya hingga harum, termasuk cabenya ya Bun. Terakhir Bun, kita aduk-aduk, masukkan tomat semuanya. Lalu kita aduk-aduk lagi Bun, hingga harum, masukkan buah pare. Aduk-aduk ya Bun, jangan terlalu lama agar tetap warnanya cantik. Kita masukkan gula pasir, gula merah dan garam. Lalu kita aduk-aduk ya Bun, hingga merata bumbu dan bumbunya meresap. Kita masukkan bumbu kaldu jamur. Aduk-aduk lagi Bun. Kita masukkan ikan peda, tempe goreng Bun, aduk-aduk rata Bun. Terakhir masukkan orak-arik telur. Harum baunya. Yuk kita angkat. Inilah oseng-oseng pare ikan peda sarapan pagi. Ayo Bun, sarapan dulu. Inilah sarapan pagi hari ini.